Pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran ke-52 tingkat Kabupaten Inhil di Kecamatan Tanah Merah pada malam ketiga masih menarik perhatian masyarakat, khususnya bagi masyarakat setempat. Dapat dilihat dari ramainya pengunjung yang hadir menyaksikan perlombaan dan stan-stan bazar di Astaka Utama MTQ Kecamatan Tanah Merah. Perhelatan MTQ ke-52 ini juga menarik perhatian warga Tionghoa. Bagaimana tidak, dikatakan oleh Sayuti Setiawan, warga Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah. Saat diwawancarai tim liputan Gemilang Televisi, ini kali pertama Kecamatan Tanah Merah menjadi tuan rumah pada pelaksanaan MTQ. Mewakili warga Tionghoa, dirinya juga berharap Kecamatan Tanah Merah dapat menjadi tuan rumah pada pelaksanaan-pelaksanaan MTQ selanjutnya. Oh, kalau bicara antusias, memang itu sudah sangat dijambakan masyarakat, Pak. Karena baru kali ini pertama kali di kecamatan kami, pertama kali mengadakan MTQ Kabupaten yang ke-52. Jadi kami bagian dari masyarakat, walaupun bukan kami Muslim, namun kami dari warga Tionghoa sangat mendukung acara akbar ini. Harapannya ke depan, Pak? Harapan ke depan mungkin kami keinginan lagi, kembali sekali lagi. Karena ini, kali ini kami terus terang, kami juga mengetahui dengan keadaan dana yang minim, kami sanggup melaksanakan. Jadi kami sebagai warga, kami siap mendukung program acara akbar MTQ yang ke-52 ini. Di sisi lain, perhelatan MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Inhil ini juga dimanfaatkan pedagang lokal maupun pendatang sebagai momentum untuk menghasilkan rupiah. Dari Kecamatan Tanah Merah, Randi Pradika dan Rizky Ceka melaporkan untuk Gemilang Televisi.